صلوات الله سلام الله على طه. Halo, tes. Suaranya nang amik yasinan ini napa? Halo, tes. Nah, nih, buang timbang itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتحصل النفحات وتنزل البركات الذين لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد الحمد لله puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik inayah kepada kita sehingga kita bisa berhadir di satu tempat yang menyenangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun berdiri aja. Koyohan duduk. Ya kan? Yang saya hormati dan ulun muliakan yaitu para habaib duriatnya Rasulullah, anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa naqussu bi dzikri al habib Abdul Qadir bin Saleh bin Abdullah al Haddar dan para habaib yang lainnya termasuk ulun. Ada cerminnya kan albana. Ya kan? Dan para guru-guru agama, para ustaz, para kiai, khusus guru kita, guru Ali Ridho. Masya Allah. Ya kalau mujur lah, ulu mertabo, singkat tanya Ali Ridho. Oke aja gitu lah. Bahannya madahi ketulahan gimana. Dan guru Kaspul Anwar, Masya Allah, beliau ini SAG, Pak. Ya kan, soto ayam goreng. Ya kan. Bagaimana aja itulah bahannya pada gitu nih. Dan para guru-guru yang lainnya ini nang berdua nih bakajal behimat orang duduk saya tahu sasak bakajal behimat anak siapa ini kan tahu juga ya kan ya kan. Dan guru-guru yang lainnya para ustadz, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan olahraga, toko besi, toko baju, toko kain, toko minyak harum, ya kak, toko mencerekinan di muka itu, berjual suklin, rinso, nama kecap, nama apa itu, ya kak. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik inayah hidayah kepada kita sehingga kita bisa berhadir di satu tempat di mana tempat ini yaitu menyelenggarakan daripada salah satu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasyakuran dan tasmiyah, yaitu anak dari Bapak Suryansah, ya kan, Ahmad Yusuf Zain Surya, kepanjangan ngaran. Apa itu Ahmad Yusuf Zain bagus Surya itu napa? Surya itu rokok. Surya 16. Ada gaya aja lah, gaya aja. Kalau pina dikurangi sebul ben kan deh. Biar aja tambahi lagi minyak awak itu. Ahmad Yusuf Zain Surya Bojonegoro Jawa Timur. Ya kak Istanbul Turki. Sekalian banyak ki. Mudah-mudahan anak yang ditesnya tadi menjadi anak yang soleh. Amin. Ya kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan hakul walid alal walad talat. Haknya orang tua kepada anak itu tiga. Yang pertama itu apa? Memberi ngaran yang baik. Yang baik. Al-Imam Syekh Muhammad Busiri, beliau itu ngarannya Muhammad Busiri. Fa inna li dimmatan minhu bi tasmiyati Muhammadan wa huwa awfal halqi bi imami. Iyalah, berdah. Ujulah. Pahamlah. Darapan. Paham-paham napa ini ngang-ngang. Dengarannya Syekh Muhammad Busiri kan apa? Ngambil berkah. Ya kan, ambil berkah dari siapa, Beb? Dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al Habib Ali Habsyi, beliau mengambil berkah dari ngaran Al Habib Ali Ahli Gasam. Ya kan, Khalid Gasam, Hadramut, masyaallah luar biasa. Ya, kita kayak itu kalau bisa anak tuh ngambil berkah nama Beb, ngaran orang wali-wali, ngaran orang soleh-soleh.
Ya kan? Jangan nabi aneh-aneh ngaran. Ulun semalam pernah mentasmih orang baik di daerah Jawa, kampung Jawa sana jauh banan daerah Batibati masuk ke dalam jauh. Daerah Matadah anak kait-kait masuk ke dalam jauh. Ngarannya anaknya siapa? Jahannam. Ya Allah ya Karim. Pian tahu lah. Pian tahu lah jurang jahannam tu ngaran neraka. Astagfirullah ya Rabbi. Mabanyak siapa ini? Kada paham lalu. Di mana pian dapat ngaran itu? Ulun mimpi-mimpi jar. Ya kan? Bebe suruh baca Al-Qur'an, bebe pas mestu bebe ngarannya haro tak keluar nang jahannam tuh. Ulun ngarani jahannam, jahannam bir sartoyo yo. Ana urang ajar. Ganti julun. Siapa ngarannya bagus bebe? Tukimin julun. Nanti, ya kenapa Beb? Ngaran tu baik kadanya itu menjadi doa. Panggilan orang tua kepada anak memanggil ngaran, mengiyong ngarannya itu menjadi doa baik kadanya. Ya, tapi baik zaman wah ini kada kawa aja jadi patokan baik pujuran. Yang ngaran Muhammad nih lah, ngaran Muhammad, ngaran Asmullah, ngaran Amrullah, ngaran Abdurrahman. Wah ini kada kawa aja jadi patokan baik. Bujuran Abdurrahman ini adalah mulai ulama, orang besar, orang soleh, sampai maling sandal banyak. Bujuran, ngarannya Abdurrahman juga, teh maling sandal. Nanti, ya kan? Ada kan ngarannya? Jangan-jangan jual sandal Habib nanti? Nanti, ya makanya menyanggarani anak tunang baik-baik, mami berkah daripada orang-orang soleh-soleh. Falillahil asmaul husna fa'tu biha nas'aluka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bagus ngaran, ya kan? Tapi jangan ngarani Allah. Ya kan? Siapa biar Allah Subhanahu wa taala aja. Bahapal nih. Ya kan? Ngaran yang baik-baik. Ya kan? Ini kadang-kadang wah ini zaman meri-meri ngaran nih, Pak. Ya Allah bina ani-ani wah ini biar kada paham jadi bingung. Orang ada ke rumah ulun biar berdua laki bini minta banyu sekalian minta ngaran. Ulun BP minta ngaran boleh lah, boleh jalan kada apa-apa ayo. Tapi BP punya kawa digabung BP lah. Punya kawa digabung. Asal ulun BP lawan asal bini ulun ayah aja. Bebang ya apa caranya tadi? Ulun BP dari Bali aja, bini ulun dari Kalimantan. Setengah mati mencari ulun kayak apa ini. Supaya jadi ngaran anaknya, anaknya lakian juga. Ya kan? Supaya jadi ngaran anaknya Bali Kalimantan, Bali Kalimantan. Ulun suruh bulik orang aja bulik biar ulun istiharah aja. Ulun bingung mencari kada dapat ya, Pak. Ya kan? Ulun suruh bulik aja 2 malam kaya ulun istiharah padahal bungang jua munnya percaya bungul. Ya kan? Datang sekalinya 2 hari ke rumah ulun. Haro pian. Beb sudah dapat ngarannya? Sudah, julun. Siapa ngarannya, Beb? Bekantan, julun. Abahnya Bali, mamanya Kalimantan, Bekantan. Harus sarik. Beb itu Beb ngaran anu ya warik ya. Kan ada tahu siapa nyuruh pina aneh-aneh aja. Ya kan? Ada lagi nang betakon bayalan ulun ngaran Tony itu napa Beb artinya ya? Han, ulun jingkar mencari di kamus bahasa Arab Indonesia kada ada mencari ngaran Tony itu napa artinya? Bingung. Sampai mengaji tempat-tempat buntal habis nang ngaji, ya kah? Dibalik-balik Al-Qur'an. Sehari 3 juz. Tiga, kadanya 3 jus bang. Mun 3 jus tuh jus abokat, jus limau, jus nangka. Itu 3 jus. Lain. Ya kan? 30 jus. 3 hari ulun bae mengaji 30 jus. Ya kan? Padahal hungang jua Mbah. Ya kan? Di mencari ngaran Tony tadi napa artinya kada dapat-dapat bae. Subhanallah, pas ulun mengaji di rumah sekalinya orang yang datang pulang ke rumah. Beb ke apa ngaran semalam Tony itu napa artinya Beb? Wah, oh julun. Ulun hanyar julun mengaji. Haro ada ngaran pian julun. Siapa ngarannya Beb? Minasyaitoni. Minasyaitoni. Berarti ulun ini keturunan setan lah Beb ya. Kada. Bebang. Anto. Ya kan? Rasulullah ketika menikahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau berdoa minta kepada Allah, "Allahumma akhrij minhumā katsīran ṭayyib." Ya Allah, keluarkan daripada keduanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan putriku Fatimah Zahra keturunan anak-anak yang soleh dan banyak wahai Rasul. Ya yang keluar Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, syabab ahli jannah, pemuka pemuda ahli surga. Keluar Sayyidina Ali Zul Abidin yang ngarannya nabi gelarnya nabi Beb As-Sajjad, orangnya ahli sujud. Keluar Muhammad Tubagir, Muhammad Jafar Sadiq, semua keturunan anak-anak yang soleh berkat doanya orang tuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nyangkanya ngarannya anak tuh bojor. Ya kan, datang kepada guru-guru, nak mengarani anak, siapa yang bagus guru? Kayak itu.
Ya kan, ngarani anak tuh kimin. Malaikat ngalih mengiyau menyemati. Man rabbuka? Tuh kimin ya. Ngalih. Jawabnya bagus. Ya kan? Siapa karan pian? Abdurrahman. Ah. Siapa karan pian? Mustafa. Ya. Ah. Itu. Iya kan? Nah ini ngaran. Siapa ngaran? Surya. Oh, ben bejar rokok aja. Ada. Iya kan? Yang bagus-bagus. Iya kan? Kenapa, Be? Panggilan tuh doa, Pak. Bagus sekarang menyamanya manggil anak tuh nang bujur-bujur. Ngiyo anak tuh jangan bina macam-macam. Ini kadang-kadang nyesarik lawan anak. Ya Allah, anak nyesariknya behiman. Di mamahi anak. Hantu nih, ya. Iya kan? Tambuk nih, ya. Munya anaknya hantu, abahnya siapa? Ya hantu juga ya ngarannya. Sama nyambati seorang juga ngarannya. Jangan, karena anak tenang baik-baik, mengiau. Ya kan, makanya kenapa, Bib? Kalau bisa anak itu, Pak, sekolahkan yang baik. Didik anak yang baik. Ya kan, kenapa, Bib? Berkat ngaran mungkin nyesupan baulah dosa. Itu, eh. Iya kan? Itu yang pertama tuh. Yang kedua, Habib, mendidik anak tuh dengan cara yang baik. Caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekolahkan anak ke pondok pesantren. Pada martabura ini masyaallah bae luar biasa. Oh, kada basah mah pesantren poh di mana-mana ada. Cuma ada aja nang koler. Menyekolahkan anak ke pesantren. Banyak nang itu bae. Ya lebih ke tujuh anak tujuh jadi dokter, adus profesor, dokteran, senior, es dawat, es nama-nama. Mbak bang, ya kan? Biar tau lah pak, profesor, dokter, andes, insinyur, nang titelnya banyak nentu. Bah, biar, bah, memberi salamnya itu betul muntal. Eh, bujuran? Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Itu bubahannya dong. Mbak, ya kan? Coba nang santri. Bah, masya Allah, mun santri nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, santri. Makanya gue, Bu, dengarkan nih, Pak. Eh, mau bisa anak tuh, kah? Kawinkan anak luar santri. Itu. Ini. Ya, kah? Kawinkan anak-anak pondokan. Itu bagus. Mau minta jujuran, jangan larang. Ya, anak santri kita berhutang diminta 30 juta. Bapak, mencari duit. Kenapa? Bungol mana hidup? Karena kan santri kita berhutang dengan kawan. Ada bayar. Nak kawin diminta 30 juta. Pengen cari duit kah? Jadi kebahagiaan kah? Kebahagiaan dunia akhirat nang dicari. Jangan mencari cinta nang palsu ini. Cinta tuh dia tahu artinya apa gerang? Cerita indah namun tiada arti. Jangan tertawa tampar nih. Mbak ulun jangan kira kada tepen jangan kira pen kada tahu jo ulun. Mbak ulun ni bae masa muda jo bahari. Tapi weh ni kan masih anom jo lagi. Ngen arambut bae nah, beban lan janggut. Memikirkan umat di tahambur. Ya kan ni wadai tahambur jo. Mbak itu dedek anak tu sekolahkan jangan cuma ada perlunya jangan datang pada guru, pada ustaz, pada kiai, pada habib minta banyu. Tu bang dah. Punya anaknya bungol, kada bisa maharagu lagi, dah kuitannya uyuh. Ya kak, koler maharagu, dimasukkan ke pondok pesantren. Guru, orang nak menyekolahkan anak orang guru gue. Anggap dia anak yang guru gue, bebulan. Guru aja maharagu anak seorang teman-teman muntal. Anak orang nang bungol datang ke pondok. 3-4 tahun sekolah, alhamdulillah pintar sudah nang bungol pulang datang ke pondok. Jadi guru ini dijulungi nang bungol berada. Iya, terima kasih. Iya lagi buahnya nih. Bapak itu sekolahkan anak didik anak jangan dilajari dengan ada baik lajari siapa Rasulullah siapa sahabat Nabi siapa cucunya Rasulullah biarnya kenal man arafa nafsahu arafa rabbahu kenalkan lawan dirinya dulu menyahandakan lawan Tuhannya ya kan punya borkesan bedangdutan karaoke anak dibawa Pak pengajian kan dibawa terpaling otak Bapak ada kada ada. Di mana beb? Antasan. Jangan.
Itu bawa anak tuh ke berbuat baik, tuh bawa anak biar tahu, oh inilah gawian kuitan ulun. Biarnya begayaan di majelis, biar napalah sembahyang di masjid. Duduk, ya kah, bawa anak itu biar tahu, oh ini gawian kuitan ulun ini. Punya berdom di pos di bawah, digantungi ke rating-ting anak. Ada aja anak kayak itu zaman wahini ini pak, na'udzubillah. Kadang-kadang kalau sudah sekolah, masya Allah, ya kah, bolos kena. Sekolah Darussalam napa bolos ke sana kemari kena berjalan ke mana-mana kah ada nang warung jablay. Tapi kada ada sini warung jablay kada ada di Matraman nang banyak. Nah, kenapa jadi tahu Bim ulun cak lewat. Jan mah pada singgah bapal tampar. Nah, kuannya nih berantasan nih. Ya kan? Hati-hati ya kan? Kalau sudah dapat ilmu belajar duduk yang baik, istiqomahkan hati kita nang baik. Kenapa? Kesan masa depan kita berataan. Ya kan? Amunnya kuitan kita meninggal yang mendoakan kita anak kita, baik punya anak kita soleh. Coba amunnya sahabatnya ada baik, amunnya sahabatnya rusak. Na'udzubillah. Amunnya kuitannya mati yang diziarah, yang dikubur, dibawa. Napa? Yang dibawa lempok. Kadang bawa Yasin kan? Ya? Aneh tu, ya kan? Makanya baik, ya kan? Kalau orang sudah soleh, soleh, ha? Itu sudah kuitan tu bangga senangnya luar biasa. Kenapa? Karena anak soleh, anak baik, punya anak ada baik. Na'udzubillah, ya kan? Khairul ashab mayyadulluka ilal khair. Sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat itu mayyadulluka yang menunjukkan ilal khair kepada kebaikan. Yang ini kada kawa juga jadi patokan hidup ni baik, ya kan? Kanak-kanak kadang-kadang belajar sekolah masuk sana, tapi karena masuk pikiran. Napa beb? Ya kan? Itu bang dari ini pikiran kan? Napa jangan? Bujuran? Ya, pina lain-lain aja. Sekolahkan anak-anak kadang-kadang anu BP ulun ni BP aduh kada berduit, berduit kada berduit kan? Apakah sekolahkan anak tu? Insyaallah berkah hidup. Amin. Itu jangan dibiarkan anak itu sudah kita nangka ini barang anak barang pintar anak barang orang alim. Coba lihat orang-orang alim tu pak, masya Allah orang soleh tu nyaman pak, rezekinya tu bal ahya uninta rabbihim yirzakun, telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka hidup di sisi Tuhannya, telah mendapat jaminan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tu orang barak lawan Allah, tu orang ahli ibadah tu. Ya kan? Coba lihat bagaimana Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad Bogor. Beliau itu pak murid adalah Habib Abdullah bin Muhsin Alatos, Empang Bogor. Pernah kesana lah? Derepan. Ya kan? Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad Bogor itu murid adalah Habib Abdullah bin Muhsin Alatos. Ya kan? Beri Al-Habib Alwi ini pak rencak beliau di kiok Presiden Soekarno. Dulu. Dulu. Dulu lah. Ini dulu, kayak dulu. Lawas. Munnya dulu tuh pasti lawas. Pada mau dulu tuh ini. Pasti lawas. Ya kan? Nyata Ini menyawati aja tampar nih. Ya? Nah, beliau tuh bahil alwi ini rencak menduduki Presiden Soekarno. Ya kan? Tapi kenapa Beb? Sidin kada pernah mau datang ke sana. Ya, saya ajudannya datang kepada Habib. Habib di kio Presiden Soekarno Habib. Ke istana Habib di terima kasih. Habib, akhirnya nama Habib. Akhirnya Habib Alwi pernah satu kali menemui Presiden Soekarno di istana. Datang ke istana. Masya Allah ini Presiden Soekarno himungnya luar biasa pak. Ya Habib saya senang Beb. Saya bangga Beb. Saya gembira Beb. Habib mau datang ke istana. Ini merupakan suatu penghargaan yang sangat luar biasa buat saya Beb. Habib mau datang ke istana. Luar biasa. Sebagai tanda terima kasih saya, Beb. Kebanggaan saya, kesenangan saya atas kehadiran Habib ke istana. Apa yang Habib mau saya julungi, Beb. Wow. Masya Allah. Coba kita dikit orang sungguh ini, gitu. Ya kan? Napa nang ben handak lu julungi? Anak ada sarap repot, Bin. Mobil jagain sebuah aja. Ya kan? Ini siapa? Orang soleh. Coba lihat tuh. Apa jarah Habib Alwi? Wahai Presiden Soekarno, saya tidak minta apa-apa lawan pian. Kada. Saya minta saya tidak minta apa-apa lawan pian, saya cuma minta satu lawan pian. Lain kali jangan lagi suruh ulun datang kepada pian. Amunnya perlu lawan ulun suruh ajudan pian je datang ke rumah ulun supaya kada terganggu ulun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu orang soleh tuh. Itu orang ahli ibadah tuh.
Ya kan? Ada kita napa? Waktu jemaah syiat aja lawan Allah kadang-kadang. Ya kan? Kadang-kadang surat Tuha giginya tinggal dua. Ketujuh orang jablay duduk. Ketujuh berjudi. Ketujuh ngadu ayam. Tapi mana mertapurani masya Allah baik. Luar biasa mertapurani. Kota Sambi Mekah. Makanya muka-mukanya kayak muka-muka Mekah berita. Walaupun muka kopiahnya miring-miring banyak. Ya kan? Ya kan? Tuh, tuh yang kedua tuh. Jangan pernah maksiat kepada Allah, jangan. Jangan. Ya, jangan malah dosa aja, jangan baik. Ya kan? Aib Ali Habsyi itu, Pak. Aib Ali Habsyi. Aib Ali Habsyi umur 12 tahun dididik oleh orang tuanya. Al-Habib Muhammad. Apa jadi Aib aja? Apa jadi orang tuanya? Ya Ali, ya Ali, jangan pian sembahyang di Masjidil Haram. Jangan. Padahal sembahyang di Masjidil Haram berjamaah tuh pahalanya luar biasa. Apa jadi sidin alasannya? Nih coba lihat. Habib Ali jangan pernah sembahyang ke masjid kada usah sembahyang lawan Abah nak di rumah nak. Apa kata Habib Ali? Kenapa wahai Abah kau tidak memberikan ulun sembahyang di Masjidil Haram? Ya Ali, kalau pian tulak ke masjid, pian bertemu dengan kawan pian, nanti yang dibenderi pinanang lain-lain, pinanang kada karuan, itu nang ulun jaga tuh. Masya Allah, sampai di sana mendidik Pak. Alak orang bahari, masya Allah. Ya, tuh guru ibad tuh, guru Badruddin tuh. Kayak apa orang-orangnya? Luar biasa, halim, soleh pula. Masya Allah, ya kan? Nah, mereka hidup itu kada mikirkan arusan harta, kada Pak. Ketika tulak ke Mekah, guru ibad tuh. Ketika tulak ke Mekah, ke Madinah, amunya guring di Madinah. Tuh baik kada mau, nanti ketika sekian kada mau. Pasti di bawah sidin. Kenapa aja sidin? Di mana azabku kata sidin? Rasulullah dikubur di bawah aja sidin. Maulah aku di atas guring aja sidin. Aku buang hajat di luar di atas aja sidin. Di mana akhlakku kata sidin? Masya Allah. Kita kawala kayak itu. Ada kawala. Menyak guring di Madinah cari tingkat nang ujung nang luar atas. Menyak kawala di atap guring. Tuh beliau tuh. Ya kan mereka orang soleh. Berkat doa kuitannya Abah guru sekumpul kenapa jadi mulia? Kenapa jadi orang soleh? Berkat doa kuitannya. Ya kan? Al-Habib Umar bin Mutalatos berkat doa kuitannya luar biasa, Pak. Jadi orang soleh, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Umar bin Al-Atos, Jakarta di Condet. Itu beliau, Pak, dari taatnya lawan kuitannya, kuitannya ke mana aja diobati. Kemana aja diobati kuitannya sampai mohon maaf buang air besar buang air kecil ya kan dituntut dibawa masya Allah dari taatnya akhirnya apa bangkat derajat dan angkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya kan Al-Haib Ali Habsyi waktu umur 12 tahun beliau ditanya oleh ibunya wahai Ali apakah pian ingin dapat ridho dari aku kata ibunya iya wahai ibu ulun ingin dapat ridho dari aku dari pian wahai ibu kalau pian ingin dapat ridho dari aku kata ibunya kau harus bertemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 12 tahun Masya Allah, dididik supaya kenal lawan Rasulullah, kenal dengan sahabat Nabi, kenal dengan orang-orang yang soleh, kenal dengan zuriat Rasulullah. Mulai halus. Ini kadang-kadang begini Pak, ya Allah, mau naudzubillah min dzalik. Sudah Tuhan kada bisa apa-apa. Banyak begini Pak, sembahyang tetap buntal. Usallinya tetap buntal. Usalli fardhu dhuhri tiga rakaat mustaqbil al-qiblah. Adaan belimaan lillahi ta'ala aja. Mana dah? Ya kenapa beb? Karena kurang didikan dari orang tua. Kadang beri dorongan. Ni kadang-kadang orang tuanya menyuruh anak-anak sekolah, nak hadir maulidan, nak duduk di majlis bordah, nang kuitannya kada pernah ke majlis. Nang kuitannya kada pernah ke masjid. Nang disalahkan siapa? Kuitannya juga. Ya kan? Kenapa? Terlambat sudah. Orang tadi. Ya kan? Sudah, kada usah, kada usah. Kada usah. Kada usah nak sana aja. Ini ada dua nih nah. Ini kada tutup sebuting nah. Tutupnya kada ada. Ya kan? Ya kan? Itu. Jadi biar orang tua ini nah didik anak tuh baik-baik. Yang ketiga kenapa, Beb? Yang ketiga melajari anak itu supaya anak itu rajin membaca Al-Qur'an. Ya kan? Baca Al-Qur'an rajin. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Al-Qur'an. Masya Allah. Imam Syafi'i umur 7 tahun. Muhammad Idris Asy-Syafi'i umur 7 tahun hafal Al-Qur'an, Pak. Ya kan? Melajari supaya kenapa? Bisa baca Al-Qur'an, afdalu ibadati abdi qira'atul Qur'an. Nilai ibadah yang paling baik di sisi Allah membaca Al-Qur'an. Lajari anak duduk anak suruh baca Al-Qur'an. Supaya mengenal apa gerang itu Al-Qur'an, apa itu isinya. Duduk biar hafal Al-Qur'an bagus. Ya kan?
ini anak-anak kadang dibedakan baca Al-Quran kalau ada HP di tangan main game. Ya kan? Ada kada? Tuh pina hahaha di belakang tuh. Jangan-jangan di belakang ini banyak pinanya nih. Ya bu, ada kan di belakang nih main HP aja kau Wian. Bebinian gitulah ke Mekah, ke Madinah HP kada bisa tinggal, orang kaya mana hirang. Ya di mana aja gambar berselfie ini tunang dicari. Ke majlis kan berselfie, hendak tulah ke majlis berselfie ber TikTok bedolo. Itu binian buat antasan kayak itu. HP terus kada dikenalkan anak tu baca Al-Qur'an, kada dikenalkan dengan orang-orang yang soleh. Ada. Ya kan HP itu pang dah ada geser lagi eh. Ya kan kebiasaan sudah kada kawa entah. Ya, tapi itulah makanya kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh-soleha beratan amin. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimakmurkan kehidupan kita oleh Allah dan dijadikan kampung ini menjadi kampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya rabbi innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Yang sedikit yang bisa ini belum sampaikan minta maaf minta halam minta ridha. Dunia akhirat hatta minni wa la fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.